Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ulasan alur cerita sinetron Love Story The Series untuk episode hari ini, yang tentunya semakin seru dan semakin menegangkan lagi ya guys untuk kita saksikan. Di awal adegan kita pun bakal disuguhkan lagi dengan alur yang semakin menegangkan lagi. Bahkan kali ini Modi pun yang sangat begitu tepar di sebuah rumah sakit, karena memang Modi pun harus mengalami kesakitan yang sangat begitu dalam. Bahkan kali ini kecemasan dari Argadana, Wilantara beserta keluarga dari Ken juga ikut serta cemas dan mengkhawatirkan keadaan Modi. Dimana kali ini Rama pun mencoba untuk menjenguk Modi tersebut. Bahkan kali ini Modi pun hanya bisa terbaring di sebuah ruangan rumah sakit tersebut. Di sini Rama pun memperhatikan keluarga dari Argadana, begitu juga Wilantara. Di sini Rama pun membawakan sebuah makanan kepada Argadana, begitu juga Wilantara dan Ken. Namun di sini Haris dan Anita pun hanya bisa terdiam karena mereka pun melihat di mana mereka pun sangat begitu kelaparan, karena memang mungkin si Haris dan Anita pun di sini hanya bisa menunggu. Namun untung saja di situ Rama pun sangat baik hati, yang pada akhirnya Rama pun di sini memberikan sebuah isi makanan tersebut untuk Haris dan si Anita ini. Bahkan di sini Haris pun sangat begitu kelaparan karena melihat Argadana dan Wilantara pun sudah makan. Tentunya dia pun sangat iri sekali karena memang dia pun sudah lama menunggu untuk mendekatkan dirinya bersama Modi. Di sini Haris dan Anita pun mencoba untuk bisik-bisik dan Haris pun di sini ingin membeli sebuah makanan. Dan pada akhirnya di sini Rama pun sangat begitu berbaik hati, yang pada akhirnya Haris pun bisa makan juga ya guys. Di lain sisi juga, di mana kali ini ada seorang wartawan yang mungkin kali ini akan mengutip sebuah berita. Bahkan Modi pun memang sosok mantan artis yang terkenal, sehingga wartawan tersebut pun diberitakan. Namun di sini sontak saja Ken dan Argadana pun terkejut ketika melihat ada seorang wartawan yang mungkin mereka pun mengetahui tentang keberadaan Modi sedang sakit. Dan Ken pun di sini menanyakan kepada wartawan atas siapakah kalian harus datang ke sini. Di situ sigap saja si tangkurak Anita ini memang mengompor-ngompori kepada wartawan agar supaya mencari berita tentang Modi. Dan Argadana pun di situ semakin murka dengan perlakuan si Anita yang memang semawena kepada Modi. Di saat Modi lagi sakit pun dia harus bisa mendapatkan seorang uang yang mungkin membuat dirinya pun akan berpenghasilan ya guys. Argadana tentunya semakin murka sekali ketika melihat perlakuan Anita yang pada saat itu. Namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik dari sinetron kesayangan kalian di channel ini. Dan namun sebelumnya, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas ya guys. Nah guys, di sini saya akan mengabsen dari kota mana sajakah para penggemar setia Love Story The Series. Silakan tulis nama daerah kalian di kolom komentar ya. Dan langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya, di mana kali ini Modi pun akan dipindahkan ke ruangan operasi, yang kemungkinan besar kali ini Ken pun sangat begitu khawatir dan Ken pun di sini berusaha mencoba untuk berbicara kepada Modi. Dan Ken pun di sini berusaha mencoba untuk menenangkan kepada Modi. Bahkan di sini Ken pun selalu mendoakan agar supaya Modi pun tidak terjadi apa-apa ketika akan melakukan operasi yang mungkin kali ini mau dihadapi. Tentunya Ken pun sangat begitu khawatir dan ketakutan sekali ketika melihat kejadian di mana Modi pun harus melakukan operasi tersebut. Dan di lain sisi juga, di situ keluarga dari Argadana, begitu juga Wilantara, sangat begitu khawatir dan mencemaskan keadaan Modi. Modi pun di sini berusaha mencoba untuk menguatkan dirinya. Bahkan kali ini Modi pun tidak membukakan ataupun tidak memberitahu kepada yang lainnya bahwasanya dia pun merasa kesakitan, atas di mana kali ini Modi pun harus menahan rasa sakit.
Namun Maudy pun hanya bisa menutupi semuanya karena ia pun tidak mau melihat keluarganya begitu sangat mencemaskan dirinya. Di lain halnya di mana kali ini perbentrokan antara Argadana bersama Anita. Karena memang kali ini Anita pun yang sudah sibuk dengan keperhatiannya kepada Maudy. Bahkan kali ini Argadana pun sangat kecewa ketika melihat perlakuan dan ucapan Anita selama ini. Bahkan mereka pun hampir saja ribut di sebuah ruangan rumah sakit tersebut. Namun untung saja di sini Bunda Saphira pun bisa menenangkan amarah dari Argadana ini. Karena memang Anita pun di sini hanyalah sebuah mata di mana kali ini Anita pun selalu mencari keributan di dalam rumah tangga antara Ken bersama Maudy. Bahkan di sela-sela ketika Maudy lagi sakit pun mereka pun hampir saja berantem ya guys. Dan kali ini Anita pun memang benar-benar sangat keterlaluan. Dia pun tidak pernah memikirkan perasaan Maudy pada saat itu. Dan operasi pun akan dilaksanakan ya guys. Ketegangan bagi seluruh keluarga dari Argadana, begitu juga Wilantara. Karena mereka pun selalu berharap kalau Maudy pun bisa terselamatkan dan bisa menjalankan operasi dengan selamat. Dan inilah sebuah dimana adegan-adegan yang sangat begitu bikin kita menegangkan lagi ya guys. Dan semoga aja kali ini Maudy pun melakukan operasinya dengan selamat dan tentunya tidak terjadi apa-apa dengan Maudy. Dan dimana detik-detik ini Argadana pun sangat begitu tidak puguh rasaannya. Karena memang Argadana pun sangat memikirkan dan peduli sekali terhadap Maudy. Ia pun takut apabila Maudy pun harus melayang nyawanya. Yang mengakibatkan di sini juga Argadana dan Wilantara pun selalu ingin mencoba untuk mendoakan kepada Maudy agar supaya Maudy pun bisa menghadapi dan menjalani semua ini. Karena memang kali ini Maudy pun selalu menutupi rahasianya di mana Maudy pun tidak mau mencemaskan antara keluarganya, begitu juga dengan Ken. Yang kali ini Ken pun selalu ingin berjuang dan mendoakan. Dan Ken pun selalu ingin menemani Maudy pada saat itu ya guys. Dan semoga aja kali ini Maudy pun bisa diselamatkan. Kita doakan saja yang terbaik. Namun apakah kali ini juga di sini Maudy pun akan terselamatkan? Bahkan ataukah mungkin kali ini Maudy pun akan bisa tidak terselamatkan? Karena memang yang sudah kita ketahui Maudy pun yang sangat begitu menghadapi maut ya guys. Disinilah dimana adegan-adegan yang sangat begitu membuat kita pun semakin penasaran lagi. Dan tentunya ini adalah momen dimana Maudy pun harus bisa menghadapi maut yang akan menjalani dirinya sendiri. Namun bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.